testimoni. This one. Ini juga pun pengguna Rachel. Ya, ini pun autoimmune. Ini autoimmune. Okey. Dia sama macam yang penyakit apa tu? Jada Smith itu yang alopecia areata, gugur rambut. Dan sebenarnya budak ni baru berumur 6 tahun. Wow, tiba-tiba dia punya kepala tu semua botak, licin yang berkilat, yang tidak ada apa tu, tidak ada anak rambut, anak rambut pun tak ada. Macam maksudnya licin, anak rambut pun tak ada. Anak rambut pun tak ada. Yes, tiada, betul, berkilat dia punya kepala. Jadi kan ibu dia risau, jadi bawa dia pergi hospital, jadi kena diagnose autoimmune lah. Tapi oleh kerana dia baru 6 tahun, actually doktor tidak ada bagi ubat, sebab ubat dia memang steroid kan. Jadi dia cuba dibagi ubat sapu. Tapi dia sapu, punya sapu dari tahun lalu sampailah awal tahun ini pun tidak ada rambut yang tumbuh. Tidak apa, ada apa-apa perubahan lah maksudnya. Tiada perubahan. So, malah sebenarnya di depan dia tu kan, yang gambar kedua tu, di depannya pun mustad sudah juga botak. Macam sampai ke depan. Sudah. Yes. Sudah sampai ke depan. Botak betul. Juga. Mula-mula di tengah-tengah, lepas tu di sini tepi-tepi pun mustad botak sudah. Jadi saya pun bagi tahu, kasih cubalah alfa lipid. Sebab ibu dia memang minum alfa lipid juga. Dia beli dari saya sebab dia ada anxiety. Dan dia sembuh. Jadi saya cakap budak kecil pun boleh minum asal 5 tahun ke atas. Dan diorang kasih minum dia bukan campur susu. Memang minum ikut dewasa punya sekatan. Okey. So hanya minum saja, tak ada sapu eh? Tiada sapu. Okey, kalau nak lebih cepat lagi, baki yang tu suruh dia sapu. Ya, itulah. Itu mau suruh dia sapu sudah. Ya. Sebab dia terus kena kat kulit kepala kan? Betul. Jadi kan dia start minum ni Januari tahun ini. Januari tahun ni. So sekarang baru Mac. Baru berapa bulan saja? Ya. Maksudnya dalam tempoh 2 bulan saja dah nampak penampilan dia. Ya, saya ada jumpa yang Sabtu minggu lalu, memang banyak semua sudah tumbuh anak rambut kecil-kecil. Tinggal mau tumbuh panjang lagi lah. Tumbuh sangat. InsyaAllah nanti dia akan lebih ialah. Wanita, perempuan kan? Perempuan kan? Ya, perempuan. Ya. Kesian, Mbak. Dia mau masuk tadika sudah kan? Jadi, yalah. Ya, bulan Mac dia mau sekolah sudah. Betul. Kita faham. Nanti orang kata apa kan? Betul. So, Rachel, wow. You punya bagusnya, Rachel. Syukurnya dapat banyak bantu orang. Pada saya ini misi kemanusiaan. Bantu mereka kan? Great mereka. Betul, Mina. Tapi so, kita pun seronok saya juga dapat membantu. Betul. Teruskan, Rachel. Ya. Teruskan. Sangat gembira. Dan kalau boleh, ini cadangan saya. Majoriti kalau saya dapat pengguna-pengguna macam ni, saya akan pastikan mereka akan jadi ejen saya. Kenapa? Sebab mereka dah nampak keberkesanan dia. Sebab apa? Bila mereka jadi ejen, mereka akan guna produk ni secara percuma nanti. Dan orang boleh bukan minum satu hari, dia minum satu hari dua kali pun orang boleh minum. Kan kalau orang nampaklah benda ni kan, sebab benda ni dah nyata. Faham di sana kan situasi kewangan whatever kan, tapi bila kewangan sekarang makin kurang, masa nilah sebenarnya kita nak buat. Kalau kita ada duit kita tak buat. Betul. Tak? Kalau tak ada duit nilah kita buat. So kena usaha, kena kerja lebih sikit kata kat mereka. So pada saya mereka ni sebenarnya potensi, dan sebab apa? Sebab mereka ada diri sendiri untuk diceritakan, bukan cerita pada testimoni orang lain. Betul. Dan itu sangat cukup bagus dah sebenarnya untuk mereka. Dan dengan Rachel kan? Betul. So, Rachel, thank you atas perkongsian hari ini. Terima kasih juga.